ketinggian kamu nih. Iya. Oh, kan? Belum hidup ya, Mbak? Satu rupiah ya. Satu rupiah aja ya. Iyalah, masih masa 1.000. Nih tinggal pakai pin kan. Nanti dia akan masukkan kasih ke dia ya. Oke. Okay. Jangan Mbak yang masukin, keblok ya putar ATM dia. Ya kan? Ini masukin. Obatnya habis kali ya. Tolong dong ya. Banyak ini bawa ke kamu, aku terhibur loh. Keluar. Ya, iya. Coba berhasil disobek. Udah berhasil nanti masuk ke situ, oke? Okay? Itu kan jadi ngepin lagi. Gak usah panik, nanti ngepinnya dua kali ya. Ya iyalah, nah, buat aku buat customer, satu buat kita. Itu kan ngepinnya tiga kali. Nanti makanya di satu buat bank kopi kan? Kenapa? Satu bank kopinya kan? Iya. Bang Mandiri akan kasih setiap bulan kan? Ambil ini saya. Siap, Bu. Ya kan? Ini tadi mini ATM ya? Udah, okay. Mau nyoba sendiri. Boleh? Berapa? 1.000? 1.000. Set. Apa sih? Ke menu dulu. Nanti kalau yang mesin yang satunya, apa? Baru nanti. Langsung. Jadi sekarang semua nanti kalau yang satunya. Mini ATM. Dulu, belum. Gue senang mengesek-gesek. Gimana? Mini ATM. Oke ya. Oke-nya yang hijau. Oh iya. Yang hijau, Beb. Iya. Apa tadi? Kalau pakai debit BRI ya, dia debit. Kartunya okay. BRI ya, kartunya khusus untuk debitnya BRI. BRI dia baru masuk ke store pasti. Betul. Oke. Swipe. Baru di esek-esek. Oke. Ih, 2023 loh. Pasti kamu udah tua banget ya. Enggak, ini mesinnya, expirednya. Oke. Rp1 1.000. Rp1 Oke. Oke dulu. Nah, baru kan. Oke ya, misalkan dia udah, Mbak, pokoknya ini oke ya. Ini buat pakai hapus. Ini okay, ini buat hapus ya. Hapus kalau salah pin dia ya. Ya, misalnya salah 5 atau berapa. Oke, hapus. Tuh, buat hapus, oke? Ini Mbak ya? Cakep banget sih. Aku kan endorse BRI, aku tuh sebenarnya model dulu sebelum pakai kerudung. Cuman untuk apa lah dunia. Ini udah kan? Keluar lagi nih. Oke, nanti kan kayak misalnya ini untuk maunya. Tuh, untuk bag. Ini nih, kalau nyari menunya di mana ini. Iya. Ya kan? Tuh ya, untuk apa tunai? Oh, kok kasih pokoknya nih aku kasih ajarin Mbak ini kan mesin Braille. Kalau misalnya edisi yang nanti benar di sini untuk pembayaran namanya edisi merchant kan. Bos, telepon Mbak, lu ngomong enggak? Keren. Sampai kamu. Bilang ada aku di bawah. Halo, ya, Bu. Fotonya pas tadi nih. Apa nih? Alamat aku, Mbak. Oh. Aku di sini mau digojekin aku. Oke. Ini pokoknya nyalain matiin ini. Nah, terus aku ajarin kalau misalkan error nih lagi searching sinyal. Log on aja. Makan dia okein. Dia udah login lagi, nanti dia udah nyari lagi kayak nge-refresh sinyalnya. Iya, refresh. Oke. Nah, nanti kalau misalnya tadi balik lagi ya. Balik aja nih menu pokoknya nyarinya. Nih, dia mau pembayaran pakai debit BRI tadi mini ATM. Setor pasti, oke. Terus di swipe ya. Terus nanti okein, masukin nominalnya, oke. Nanti kasih pinnya, oke. Nanti dia keluar ya kan? Iya. Nah, terus misalkan ada di bank lain nih, pakai kartu bank lain, debit tapi bank lain. Oke. Nah, terus misalkan itu nih dia ke mini ATM. Atas. Mana? Mbak. Jangan pakai yang ini. Ini ATM. Nah. Ini kalau misalnya pakai yang bank lain ke menu, terus ke tunai, ke setor simpanan. Kalau bank lain? Menu simpanan setor ke menu, ke tunai, setor simpanan. Ya, terus di swipe sama aja masukin nominalnya terus masukin kartunya. Ya. Udah itu doang. Masukin kartunya. Pokoknya kalau pakai yang mesin BRI, pakai ATM-nya BRI dia ke mini ATM, ke setor pasti.
kalau misalkan dia bank lain, mm-hmm. ketunai dulu, terus kesetor ke kanan. Iya. Ya. Oke, udah itu. Misalkan Mbak mau tahu nih sehari ini transaksinya apa aja, ketunai. Oh, report. Mau today ini atau today detail atau yang kemarin atau ini bisa. Misalkan yang sekarang ini dulu deh. Nota transaksi cuman ini doang kan, belum ada beberapa transaksi yang masuk. Jadi cuma tadi kan dua doang. Ada 2 rupiah, kok gak masuk? Enggak. Kayaknya nanti ada beberapa 5 minimal. Oh, baru bisa masuk. Baru bisa ke report ke print gitu. Sementara itu dulu, dua dulu ini, karena ini sebenarnya mesinnya bisa dipakai untuk isi ulang pulsa, beli pulsa, okay. Terus cek saldo, transfer ke bank lain, atau ini sebenarnya bisa. Cuman karena di sini belum ini kan, nanti aja ini dulu kan butuh pembayaran doang kan. Okay. Aku tinggal dulu ya, atas sebentar, maaf. Kalau misalnya ada yang punya busy, mau isi busy bisa enggak? Menu busy, ntar ya aku keluarin busy aku. Ibu kan ada tuh, ada busy versi sini. Maksudnya covernya triklin, lambang triklin, takutnya nanti dia tiba-tiba pake mau berisi. Isi atau apa bisa nanti di sini bu. Nah, jadi foto kemudian kita berisi, mau tahu nih saldonya berapa, info saldo, oke, okay. Tuh bisa dicetak berapa. Kalau misalnya mau top up, balik lagi nih ke berisi, ke top up online. Nih, ini dulu ATM-nya dulu di swipe berapa? Misalnya aku cobain ya, 1 rupiah. Satu, tuh gue aja 1 rupiah ya. Oke. Okay. Satu ya. Nanti kalau misalnya ada tulisan bacanya, misalnya insert your card, bukan di swipe tulisannya, insert di sini ya. Biasanya kartu yang udah berchip dia di sini, nanti masukkan sini tuh. Gini. Ya, kalau dia. Ada chipnya, insert di sini biasanya. Nanti dilihat mbak, kalau misalnya di swipe dia nggak mau, ada tulisan insert your card, berarti dia masukin kartunya di sini. Iya. Gitu kalau dia nggak mau baca kartunya. Masukin berarti ya tanda ininya di sini dong, masuk duluan ya. Biasanya tanda. Ini yang ada chipnya ininya di depan. Duluan ya. Gitu. Kalau kayak gini misalkan dia enggak bisa pakai chip, enggak bisa masuk kayak gini, caranya mesti tetap di swipe gini kan. Jadi kalau dia enggak bisa, kita mesti swipe lagi gitu ya. Ya udah. Enggak bisa. Ibu di mana, di atas? Iya.